Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di depan bangunan Lawang Sanga yang letaknya di pinggir Sungai Krian. Ini merupakan gerbang menuju Keraton Kasepuhan melewati jalur air. Lawang Sanga ini, lawang artinya pintu, sanga itu artinya sembilan. Di bangunan yang memiliki sembilan pintu. Ini merupakan bangunan terpenting bagi Keraton Kasepuhan pada masa itu, untuk pusat perdagangan juga. Ini merupakan pelabuhan keraton. Nah, bangunan Lawang Sanga ini tepat di pinggir Sungai Krian. Sungai Krian ini sumber mata airnya dari Gunung Ciremai bermuara di Laut Jawa. Jadi tamu-tamu yang hadir dalam undangan Gotra Sawala kebanyakan melewati jalur air. Jadi dulu bersandarnya di Sungai Krian dan masuk melalui gerbang ini untuk mengikuti acara di Keraton Kasepuhan. Juga fungsinya Kali Krian ini selain untuk pertahanan, untuk jalur transportasi lewat air menuju ke Keraton Kasepuhan. Jadi sangat strategis tempat ini. Nah, di belakang sebelah sana, di sebelah selatannya terdapat padepokan yang dipimpin oleh Pangeran Makdum, Pangeran Palakaran, terus diteruskan oleh Pangeran Kejawanan di sisi selatan Sungai Krian ini. Nah, baik, kita sekarang melihat bagian-bagian yang ada di Lawang Sanga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di sini berada di situs Lawang Sanga. Lawang itu ya pintu, sanga sembilan. Disebut juga Gapura Marga Raja. Marga itu jalan, raja itu ya raja, jalannya raja. Di daerah di sini ini pada waktu awal-awal dari Keraton Pakuwati adalah merupakan port di entry dari kegiatan sosial, politik, ekonomi. Nah, masalah tukar-menukar barang, sistem barter juga terjadi di sini, semacam pabean lah begitu, tapi juga sekaligus benteng pengaman. Karena menurut naskah, di masuknya dari pintu gerbang tadi yang di situ kemudian tembus ke Gunung Indrakila, itu di situ ada labirin-labirin yang terbikin dari pohon-pohon, tanaman-tanaman yang akan berfungsi untuk keamanan sehingga menyesatkan bagi orang yang ingin merusak kerajaan Pakuwati. Jadi sistem pertahanannya menggunakan labirin-labirin itu. Meniru labirinnya China begitu. Nah, 1479 Sunan Gunung Jati menjadi raja. Nah, jauh berabad-abad sebelumnya, di belakang saya ini, di sana sungai. Orang sekarang menyebutnya sungai atau kali Kesunean. Kali Kesunean. Ada ceritanya di situ. Tapi yang paling pokok adalah Sungai Suba. Di mana sungai ini mempunyai fungsi sosial keagamaan yang sangat luar biasa. Pada abad keempat, sungai ini disebut Sungai Gangga Nadi oleh para pelarian politik dari negara India. Kemudian masuk menusuk-masuk sampai kilometer 20, membuat suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Indraprahasta di lereng Gunung Ciremai yang saat itu disebut Gunung Gede. Bahkan orang-orang India menyebutnya Gunung Indrakila. Kalau di sini ada di Keraton Kasepuhan ada Gunung Indrakila juga, tapi ini bukit, kalau itu benar-benar gunung. Nah, di daerah Cirebon Girang namanya, kalau sekarang daerah desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
Didirikan pada abad keempat Masehi, sebuah kerajaan bercorak Hindu, yaitu kerajaan Indrakila. Kerajaan Indraprahasta. Ya. Kemudian, karena kerajaan Indraprahasta ini membela kerajaan Galuh, sehingga dihabisi oleh Sanjaya dan tumpaslah kerajaan Indraprahasta itu. Pada waktu jayanya kerajaan Indraprahasta, kerajaan ini di zaman Wiryabanyu, kemudian pada saat yang bersamaan kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh Purnawarman rajanya dan kemudian Wisnuwarman mengadakan mandi suci. Mandi sucinya ada di sungai Gangga Nadi ini. Zaman dulu disebut, zaman India itu, era Hindu disebutnya sungai Gangga Nadi. Jadi semua kegiatan budaya keagamaan India, Hinduistik ini, ditransfer masuk. Gunungnya jadi namanya Gunung Indrakila, sungainya Gangga Nadi, kerajaannya menjadi nama Indraprahasta. Dan menjadi tempat mandi suci para pembesar-pembesar dari Nusantara. Artinya bukan hanya dari Cirebon saja, dari, itu menurut naskah, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sendiri, semuanya mandi suci di sungai Gangga Nadi. Sudah barang tentu berarti budaya ini analisis saya, tidak terdapat di dalam naskah, hanya analisis saya. Kalau budaya Gangga Nadi ini diterapkan, berarti ada pembakaran jenazah atau mayat. Kalau ada pembakaran jenazah mayat, seperti halnya sekarang masih berlaku di sungai Gangga di India, itu kan tidak matang itu. Masih setengah matang kalau sate kambing sih. Artinya jenazah itu dihanyutkan di sungai Gangga, dan sungai itu sesungguhnya secara ilmu medis ya kurang higienis karena tidak hangus atau menjadi abu begitu. Nah, kemarin kita sudah masuk ke Museum Benda Kuno. Di sana ada salah satu sampel, yaitu tengkorak buaya putih yang biasa disebut dengan buncul, bahasa tradisi buncul namanya. Nah, saya pikir bahwa mayat atau jenazah yang tidak sempurna pembakarannya itu, lah itulah menjadi santapan buaya-buaya yang ada di muara sungai Gangga Nadi ini, yang di sebelah belakang saya ini. Nah, tetapi kemudian buncul ini atau buaya-buaya ini sudah tidak mengkonsumsi jenazah lagi. Karena apa? Muncul Islam. Setelah Islam muncul, era Sunan Gunung Jati, maka ada kebiasaan mengubur jenazah. Nah, jenazah itulah maka ditaruh di kanan kiri, dikubur di kanan kiri dari bantaran sungai Gangga Nadi yang berubah namanya menjadi Sungai Suba. Para pemirsa, kita sedikit menyinggung Kanjeng Sunan Kalijaga dengan sungai ini. Ini ada hubungannya dengan salah seorang wali songo yang sangat terkenal, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini Raden Mas Said pada waktu mudanya, kemudian ditugaskan untuk bertapa, bahasa naskahnya bertapa. Padahal yang dimaksud adalah untuk berdakwah. Berdakwah di mana? Di mall. Saat itu mallnya ada di sungai. Karena transaksi jual beli secara barter itu terjadi di sungai. Kanan kirinya adalah hutan belantara. Dakwahnya di sungai. Karena dia berdakwah di sungai, menjaga sungai, jaga kali, maka disebut Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena menjaga kali. Kalau Anda, saya mungkin Kanjeng Sunan jaga mall sekarang sih jadinya. Ya, santai sedikit ngomongnya, jangan terlalu tegang. Ya, demikian Kanjeng Sunan Kalijaga yang sangat terkenal itu sungguhnya menjaga sungai ini.
dan ada di bagian tengah-tengahnya di sana ada situs Kalijaga yang merupakan wengkon keraton Kanoman kalau nggak salah. Kanoman masih ada situs wengkon Kanoman namanya situs Kalijaga yang banyak monyetnya di sana. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bulan Sapar. Kegiatan-kegiatan di sini di sungai ini ada suatu kegiatan yaitu Rebo Wekasan. Jadi biasanya mandi di situ, kebiasaan mandinya masih ada. Mandi suci itu dijatuhkan setahun sekali. Pada waktu bulan Sapar Rebo Wekasan, Rebo yang terakhir. Ya, akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang, dimanfaatkan oleh yang cari jodoh, dimanfaatkan untuk macam-macam keperluan. Nah, ini masih ada sisa-sisa kebudayaan Hindunya. Gitu. Tetapi karena debit air yang sudah sangat kurang, maka kegiatan Rebo Wekasan sudah tidak ada lagi yang berhubungan dengan air. Pada waktu saya yang saya lahir tahun 1958 itu pasti kalau Rebo Wekasan, Pak, pasti bolos sekolah. Bolos sekolah untuk melihat Rebo Wekasan. Ya, paling tidak lihat orang-orang mandi begitu ya. Saya waktu kecil sudah senang lihat orang mandi, Pak. Nah, kemudian ikut perahu-perahu yang banyak airnya, airnya itu bening, sekarang sudah sangat bau, ini sangat tercemari. Nah, kita menyadari penuh hal ini untuk ekologi, karena kita ada hubungannya ekologi. Zaman dulu itu Cirebon sudah mengekspor apa itu? Kayu jati. Seperti tongkat yang saya bawa ini. Kayu jati itu sudah menjadi komoditi ekspor. Dalam abad-abad itu sampai terakhir ekspor yang dari Palimanan jadi Gunung Gundul. Dulunya kayu jati itu. Jadi bagaimana mungkin debit air akan tetap bertahan karena hutannya dibabat habis selama berabad-abad. Itu sebabnya. Tapi nanti kalau ingin melihat situs untuk pemandian pentasbisan para raja itu di Kali Tanjung itu ada situs Situ Gangga. Namanya Situ Gangga. Jadi Gangga Nadi itu ada bisa diantar ke sana. Saya kira secara umum tentang Sungai Gangga yang sangat hebat itu sudah saya ceritakan dan terima kasih. Wassalamualaikum.